Aku sekarang akan main game yang dinama game car parking. Tapi hari ini aku tak nak main car parking. Hari ini aku nak tengok yang TikTok ni. Let's go. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Tiba-tiba raju. Tiba-tiba raju guys. Tiba-tiba raju. Asukura. Asuhlah si papa kakak. Kan betul. Apa yang cakap Tiraju? Kau ni apa? Dia minta bahan. Kau tinggal sini. Full review sunroof. Boleh-boleh. Okey. Okay. Jom. Ni kakak. Seminggu penantian itu sangatlah berbaloi. Sebab sunroof aku dah siap. Sorry. Terexcited pula. Semarang. Sekretar aku baru sampai. Belum buka sunroof lagi mulut aku dah tengahnya. Eyelid aku dah menitik-nitik. Tapi memang handsome habis guys. Korang tengoklah. Dari tepi pun dah macam Transformers. Tapi serius. Transformers kong. Itu adalah kereta Toyota. Let's go. Cik kita pasal aim lain. Kita keluar dari roh. Kita keluar. Kita pergi. Macam tapi kita. Kita nak main ni dulu. Video. Sebab korang bosan kan. Baik kita tengok video dulu. Ui, lama ni loading. Apa ni? Alif Irfan, kalau kau tahu tahu apa. Ni Messi. Kalau korang tahu tim AI, jadi itulah tu. Kalau korang tahu tim AI. Ni apa ni tak tahu. Tahu apa tu. Kalau korang komen di bawah. Okeylah. Kita tengok satu video dulu yang ni. Okey, aku akan diam eh. Kami dah buat part 1 dan part 2 jawapan budak sekolah yang kelakar dan masih ramai yang minta untuk part 3. Sebabkan kami handsome dan tak nak mengampakan korang. Jadi tajuk pada video kali ini adalah 40 jawapan budak sekolah yang lawak dan kelakar di Malaysia part 3. Sebelum tu, random syarat kepada subscribers Akspedia ini. Terima kasih kerana menyokong kami. Peluk sikit. Kalau korang nak masuk dalam random syarat pada video akan datang, sila subscribe, like dan komen dalam video ini, okey? Kita diam guys. Kita tengok dulu video. Senaraikan makhluk ciptaan Tuhan. Toyol, hantu raya, pocong, pontianak, hantu. Ini apa? Tuliskan 3 kumpulan ajaran sesat. Okay. Ekspedisi, Awi, Search. Apa tu? Namakan spesies katak yang akan dihasilkan di akhir eksperimen. Budu. Sedapnya cicah dengan ulam. Ha, apakah ni? Apakah haiwan ini? Penyu. Mama. Ha? Apakah haiwan ini? Anjir. Ini anjing. Eh, apa dia anjing? Raja 1.1 menunjukkan kepala seekor lipas direndam ke dalam air selama setengah jam. Okay, pada pendapat kamu, adakah belalang itu akan mati? Tidak. Berikan alasan kamu. Kerana saya pernah buat macam tu, jadi belalang itu tidak akan mati. Apakah? Jawab soalan berdasarkan gambar di bawah. Jemput muludah di sini. Berdasarkan graf garis yang dilukis di D, yang tekan satu hubungan antara suhu air dan tekanan udara. Seperti suami dan isteri. What? Berikan 4 pelawat sekolah yang biasa kamu temui di sekolah. Doktor, oligo, holik, jabatan dedis. Apakah? Telur buaya dihasilkan apabila persenyawaan berlaku di dalam badan buaya betina. Terangkan bagaimana proses ini berlaku dan lukis gambar rajah untuk membantu jawapan anda. Hah, persenyawaan berlaku ini? Apabila buaya jantan dan betina berguling-guling. Sesuaikan pengertian tanda bacaan di bawah. 10/10. Apa ni? Apakah yang boleh dilakukannya untuk menjadikan kerjanya lebih mudah? Use Grab Food. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Terangkan maksud baris-baris pantun di atas. Harimau mati tinggalkan bulu. Manusia mati tinggalkan dunia. Hawa, 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 hawa,
Hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa. Semua jawapan hawa, lebih baik tak payah jawab. Bandingkan bentuk hubungan diplomatik kerajaan dahulu dan kini. Bentuk hubungan diplomatik kerajaan dahulu. Okay guys, bila kita pergi berjumpa. Bye-bye. Iris. Kemen. Bye-bye.